Pengalaman dibagi segenggam duit cash RM50. Nak tahu apa cerita? Jom borak. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagi yang dah subscribe, thanks guys. Bagi yang belum subscribe, korang kena subscribe sekarang sebab aku ada banyak lagi cerita yang nak kongsikan dengan korang. Okey, cerita dia pasal pengembaraan, pasal backpack, pasal travel dan macam mana buat duit dalam industri ni. Cerita dia masih lagi dalam siri aku pergi umrah. Masa aku pergi umrah tu, waktu yang lebih kurang lepas solat zuhur ke solat asar macam tu. Sorry, lepas solat subuh. Okey, lepas solat subuh ni selalunya bila kita pergi umrah, kita akan balik subuh, lepas tu kita akan keluar balik sama ada kau nak buat tawaf sunat ke kau nak buat ibadah-ibadah lain lah dekat masjid, dan pukul 8 macam tu bila kau dah sampai dekat lobi, selalunya orang akan buat ziarah. Antara tempat ziarahnya adalah dekat Jabal Rahmah. Nak dijadikan cerita, masa aku tengah lepak dekat bawah tu, aku lepak dengan kawan aku juga. Okey, ni cerita dia sama je macam cerita yang aku dapat jodoh daripada langit tu kan. Tapi jodoh tu aku tak ambil. Kau boleh tengok lah cerita tu. Dia datang seorang akak-akak lah. Akak-akak ni datang kat aku dan dekat kawan aku, dengan kawan aku lah. Okay, dia kata macam ni. Macam aku cakap dekat masa pergi umrah ni, title ustaz tu memang sangat mudah lah kau dapat. Hanya perlu jubah, hanya perlu sedikit kopiah atau serban, orang dah boleh panggil kau ustaz dekat tanah suci ni. Jadi dia pun datang dekat kita orang. Masa tu dia nak pergi ke Jabal Rahmah. Dia ni dah datang daripada Sabah, Sarawak. Sabah ke Sarawak macam tu lah lebih kurang. Jadi dia pun cakap dekat aku, ustaz, ustaz, saya nak tanyalah ustaz. Ustaz, saya ada segenggam duit ni. Memang tebal duit-duit tu. 50 aku rasa dalam 2-3 ikat lah. Okey, 50-2-3 ikat macam ni, tebal ada 2-3 ikat. Okey, ni duit orang kampung cakap dengan aku. Okey, duit orang kampung. Jadi saya nak buat apa dengan duit ni? Orang kampung ni dah amanahkan saya ustaz, supaya ustaz jadi wakil kami untuk doakan kami di Jabal Rahmah. Aku macam, ha? Doakan? Semudah itu untuk mendapat duit? Jadi aku macam, wuih, aku tolak member aku kan. Aku tolak macam ni, wuih, wuih, aku siku dia lah. Wuih, banyak ni aku cakap kan. Waktu member aku cakap, wuih, tak boleh. Member aku ni memang ustaz-ustaz sikit lah kan. Mungkin dia cakap macam ni lah, Alif, kita tak boleh ambil duit tu, Alif. Biarlah orang lain ambil. Tak apa, kita jangan ambil. Ini amanah, dia cakap kan. Jadi, kawan aku ni pun tarbiah sikit lah kepada akak ni. Kak, dia kata dekat sini, nak doa tu, akak doa je sendiri. Akak tak perlu minta siapa-siapa dekat sini sebab akak dah dekat rumah dia. Biarlah akak dia ambil duit ni sebagai wakil, atau akak sedekahkan duit ni kepada orang. Eh, tak boleh ustaz. Okay, dia kata, tak boleh ustaz. Sebab duit ni memang saya dah amanah. Saya diamanahkan, nanti dia orang kata saya tak amanah pula. Lepas tu ustaz ni cubalah, kawan aku ni tadi yang memang terer dalam bidang dia, memang ahlinya pun ceritakan lagi supaya dia berubah fikiran lah. Jangan buat macam tu lah. Kalau kau nak berdoa, kau doa lah depan Kaabah, atau kau nak sangat di Jabal Rahmah tu, kau pergilah Jabal Rahmah, minta semua orang-orang ni doakan orang kampung diorang supaya doa tu sampai macam tu. Tapi kat tu pun ia kan, bila kita orang ikut trip yang satu bas lagi, kawan aku punya trip ni lah, aku pun follow pergi Jabal Rahmah untuk ziarah. Dan kawan aku cakap dia nampak lah akak tu beri kepada seorang ustaz Indonesia, mutawif ke tu tak pastilah, mutawif Indonesia tapi ustaz lah, mungkin orang ustaz yang dah duduk dekat sana, warga Indonesia yang ambil duit tu dan berdoa lah. Jadi aku nampak memang, yelah, memang itu satu, yelah, kau dah tahu doa, kenapa nak kena ambil duit tu kan. Tapi itulah, dekat sana dia cara kau berfikirlah, cara kau berfikir. Kau dah dalam rumah Allah, kau dah dalam rumah Tuhan, kau doa je lah, tak perlu dibayar pun. Tapi kenapa perlu dibayar, dan duit tu sepatutnya disedekahkan saja. Tapi tidak, itulah cerita aku. Kali ni di offer pula duit setebal RM50, memang sangat banyak dekat Tanah Suci Mekah. Bagi korang yang nak pergi buat umrah secara DIY, dekat bawah ni ada kawan aku buat panduan bermula pada A sampai Z untuk korang pergi menunaikan umrah secara DIY. Okey, umrah secara DIY ni kalau korang nak tahu dah mula popular sejak Saudi Arabia dia open dia punya visa, yang mana korang tak perlu lagi pergi through agent, korang boleh pergi through DIY saja. Dan panduan ni akan menjimatkan korang
kalau korang pergi seorang, memang 1,000 ke 2,000 ke 3,000 ringgit tu akan jimat. Kalau kau pergi 10 orang, dia akan jimat. Kau daraplah dengan 10. Jadi panduan ni bukannya orang mahal sangat. Okey, panduan ni dibuat dia sendiri yang dah buat, dia sendiri yang dah pergi, dia sendiri yang dah sampai sana, dan dia ceritakan balik macam mana korang boleh jimat juga macam tu. Itu saja untuk video aku kali ni. Kalau korang berminat untuk dapatkan info pasal macam mana nak buat duit dalam industri travel, macam mana korang berminat dengan dunia travel, korang boleh masuk dalam link channel Telegram aku. Dekat sana aku akan berkongsi, belum aktif sepenuhnya, tapi insyaAllah aku akan cuba aktif dalam masa yang secepat mungkin supaya korang boleh dapat info. Tapi korang stay tune dekat sana dulu sebelum aku aktif sepenuhnya. Jadi itu saja untuk video kali ini. Jumpa next video. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Assalamualaikum. Bye.